السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله بابا صدر صدر يعني منيقنا الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita diberikan kesempatan dan masih tetap dikuatkan iman kita untuk selalu tetap berpegang kepada al-haq dan melaksanakan yang hak itu. Ikhwan fiddin, azakumullah. Juga alhamdulillah saya bersyukur bisa bertemu dengan bapak dan saudara sekalian. Mungkin di antara kawan-kawan ada yang sudah lama tidak bertemu. Bagi kawan-kawan yang lama yang pernah mengikuti pengajian saya pernah mengisi di tempat ini kurang lebih tahun 86, 85, 86. Setelah itu tidak pernah ngisi lagi. Kemudian bertemunya hanya beberapa kali dalam daurah, dalam beberapa training. Dan berjumpa lagi sekarang ini di masjid ini tahun 95, kurang lebih 10 tahun. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kita akan mengkaji satu kitab, yaitu dari kitab Al-Usul As-Salasah yang nanti saya akan jelaskan. Kita mengkaji kitab yang seperti ini atau diistilahkan dengan kutayb, sebuku kecil, karena kita sudah lama mengaji, menjadi muslim alhamdulillah sudah lama, mendengarkan ceramah alhamdulillah sudah lama, dari ceramah ke ceramah, dari khutbah ke khutbah, dari pengajian ke pengajian, tapi yang kita lihat ya begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan. Kita ingin kita ini ada peningkatan. Karena ceramah, sekian banyak ceramah, tidak menjadikan kita ini alim. Sebanyak kita mendengar ceramah, puluhan tahun kita mendengar ceramah, tidak menjadikan kita alim. Karena kekuatan kita untuk mendengarkan ceramah terbatas. Apa yang kita dengar sekarang ini, besok sudah lupa. Apa yang kita dengar sekarang ini, pekan depan sudah lupa. Apa yang kita dengar bulan ini, bulan depan sudah lupa. Terus seperti itu. Akhirnya diisi lagi, terus seperti itu. Kita ingin kajian kita ini meningkat. Maka diusulkan oleh pengurus untuk mengkaji kutayb. Dan saya setuju, memang seharusnya demikian, kita meningkat. Kalau mungkin kita melihat kitab ini agak berat kok, berbahasa Arab dan gundul. Kenapa untuk bahasa yang lain kita bisa? Bahasa Inggris kita bisa. Bahasa Jepang kita bisa, bahasa yang lain banyak orang sebentar bisa, dan dengan semangat yang tinggi dia bisa mengkaji sampai lancar. Kenapa untuk bahasa Arab tidak? Bahasa Al-Quran was Sunnah, bahasa agama kita Al-Quran was Sunnah. Bisanya kita mendalami Al-Quran dan Sunnah ya dengan kita mengkaji. Sampai dikatakan oleh para ulama ya harus kita belajar bahasa Arab.
Ya, meskipun kita belum mutlak ada guru bahasa Arab, tapi dengan kita mengkaji kitab ini banyak faedahnya. Kita bisa belajar bahasa Arab, kita belajar bisa belajar hadis, kita juga bisa belajar tafsir Al-Qur'an, kita juga mengetahui bagaimana para ulama terdahulu mempelajari Al-Qur'an was sunnah. Karena dahulu umumnya para ulama mengkaji Islam itu tidak seperti yang kita lihat sekarang. Itu yang perlu diperhatikan. Artinya banyak yang sekarang ini khutbah seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Di zaman kita kata Ibnu Mas'ud banyak ulama dan sedikit khutbah. Ulamanya banyak tapi khutbahnya sedikit. Khatib yang pandai bicara mimbar sedikit tapi yang alim banyak. Menguasai Quran wa sunnah, hafal Quran, hafal sunnah. Tapi nanti kata Ibnu Mas'ud satu hari datang, satu zaman datang, ulamanya sedikit sekali. Yang mengerti Quran dan sunnah sedikit, tapi yang banyak khutbah. Apa yang diramalkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an terbukti sekarang ini. Yang banyak khutbah. Ketika menyampaikan apa yang disampaikan tidak mempunyai dalil dari Al-Qur'an was sunnah. Kadang-kadang disampaikan juga, tapi dasarnya hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Lemah dan palsu. Dan ini juga diantara kata para ulama yang membuat Islam ini zalim. Umat ini menjadi hina diantaranya dari sekian banyak itu diantaranya ini. Makanya diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau umat ini ingin kembali kepada yang benar, umat ini mendapatkan izzah, mempunyai harga diri tengah umat-umat yang lain, maka kata Nabi apa? Hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Daud wa Ahmad bi isnadin sahih. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan ditimpa oleh kehinaan. Ditimpa oleh kehinaan, kata Rasulullah. Dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat, kalian akan ditimpa oleh kehinaan. Lantas obatnya bagaimana? Supaya bisa izzah lagi. Ya'lu wa la yu'la alaih. Bagaimana kata Nabi? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama Islam, ya kembali kepada sumbernya yang benar. Al-Quran wa sunnah. Sedangkan Al-Quran dan sunnah masih termaktub bil-Arabiyah. Al-Quran tetap bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab ila yaumil qiyamah dan tidak berubah. Al-Sunnah juga bil-Lughah al-Arabiyah dan tidak berubah ila yaumil qiyamah. Maka kita harus mempelajari dua sumber ini dari sumber aslinya sehingga kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan juga harus ada yang memandu, enggak bisa kita belajar sendiri. Kita harus ada yang memandu. Lebih-lebih kalau kita bicara soal sunnah, nanti ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Kita harus tahu dan harus kita pelajari. Kalau kita semata-mata cuma mendengar saja, kita tidak tahu nantinya. Selama ini kok kita begini terus. Yang dikasih sudah tinggal jadi. Ini hadisnya, kata Rasulullah. Tapi tidak pernah tahu juga. Sahih atau dhaif. Atau mungkin palsu hadisnya. Nah sekarang, kita berusaha yang terpokok karena kajian kitab ini bicara soal akidah, karena itu yang pertama. Islam ini bisa izzah, bisa mengalami ketinggian, yang harus kita belajar dari akidah, karena itu yang pertama. Tashihul akidah, artinya kita meluruskan akidah kita. Setelah itu baru kita mempelajari yang lainnya, sambil kita berjalan nanti, artinya dalam kajian kitab ini juga nanti ada beberapa hadis Nabi. Karena setiap kalimat dibawakan dalilnya. Setiap pembahasan dibawakan dalil oleh penulis. Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, sambil kita baca Sunnah itu, nanti saya akan jelaskan. Ya, kalau yang sahih, saya jelaskan sahihnya. Kalau dhaif, saya akan jelaskan yang dhaifnya. Karena kita perlu penjelasan demikian, supaya nanti kita tidak tertipu dengan banyaknya orang-orang yang menyampaikan bahwa ini hadis Nabi, padahal bukan dari hadis Nabi SAW. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Terserang seperti yang sudah saya sebutkan bahwa kajian kutip ini perlu. Karena dulu para ulama meskipun dia hafal Quran, hafal hadis, selalu dalam pembahasan tidak pernah tinggal baca kitab.
Saya tunjukkan satu contoh saja. Kitabnya di Indonesia ini orang sudah tahu. Pernah dengar kitab namanya Bulughul Maram? Pernah dengar ya? Sudah diterjemahkan dari tahun 60 oleh Hasan. Bulughul Maram. Dan dijual di mana-mana. Kalau kita tanya ke toko buku, orang tahu Bulughul Maram itu. Itu Bulughul Maram ditulis oleh seorang yang bernama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lahir tahun 773 Hijriah dan wafat tahun 852 Hijriah. Al-Hafidz, dikatakan Al-Hafidz karena dia hafal lebih dari 100.000 hadis. Hafal lebih dari 100.000 hadis dengan sanadnya. Maka dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz itu hafal. Berarti sudah hafal Quran dia. Quran sudah hafal, kemudian dihafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100.000 hadis dengan sanadnya. Lebih dari 100.000 hadis dengan sanadnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi ketika dia mengajar, namanya Sahih Bukhari, itu sudah hafal. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah sudah hafal di luar kepala semuanya. Kalau ngajar, tetap dibawa kitab, dibuka. Dibacakan depan murid-muridnya. Hafal di luar kepala. Begitu kehati-hatian seorang alim. Seorang alim, ulama. Beda dengan khutbah. Asal ambil sana sini, pokoknya dipakai ceramah. Mau salah, mau benar, wallahu a'lam. Padahal setiap yang kita sampaikan akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Mas'ul amam Allah kita. Akan ditanya oleh Allah. Maka tidak boleh sembarangan. Ketika kita menafsirkan ayat, apa sudah kita lihat tafsirnya? Ketika melihat hadis, apa sudah kita jelaskan hadis yang sahih atau tidak? Sahih atau tidak? Ini yang seperti ini harus berhati-hati. Karena diantara juga yang membuat Islam ini lemah, adanya seperti itu. Adanya orang-orang yang menafsirkan Quran sembarangan sehingga timbul dari kelompok-kelompok yang sesat karena menafsirkan Quran dengan ra'yunya. Ada orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis yang dhaif, yang kemudian dari hadis yang dhaif dan palsu ini timbul bid'ah yang ada di kalangan kaum muslimin. Maka kita harus merujuk kepada kitab aslinya. Jadi kita belajar dari mulai kitab yang kecil seperti ini, nanti meningkat terus seperti itu. Kalau anak-anak pondok, mungkin bawa punya anak atau ponakan yang di pondok, mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau mereka bisa, kita juga harus bisa. Masalahnya soal waktu saja. Soal kajian yang di pondok juga sama. Maksudnya soal waktu, kalau mereka itu cuma berapa jam, kita cuma bisa 1 jam. Tapi kalau rutin, insya Allah kita akan bisa. Dan nggak usah minder begitu lihat, wah bahasa Arab kita nggak mungkin bisa. Jangan. Mungkin di antara jamaah juga ada yang begitu buka kaget. Kok gundul? Selama ini baru lihat. Padahal sudah ngajinya sudah lama. Bukan baru sehari dua hari, bukan baru sepekan dua pekan. Mungkin sudah berapa tahun ngajinya. Tapi kita harus berusaha. Dan ini gampang. Mudah. Sebenarnya yang seperti ini mudah. Dan saya akan bacakan satu persatu dan saya akan artikan satu persatu. Mudah. Jadi jangan kita anggap bahwa ini sulit. Semua yang ada dalam Islam ini mudah. Kata Nabi, ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Sekarang kenapa masalahnya dalam kita melaksanakan syariat Islam itu ada orang mengatakan sulit, sukar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu merasa sulit atau sukar dalam menerima Islam. Yang pertama, faktor jahil. Kenapa dia itu sulit atau menganggap Islam ini sukar? Itu masalah yang pertama, karena jahil. Dia bodoh tentang agama. Sehingga agama itu terasa berat bagi dia. Terasa berat. Karena kalau dia belajar, insya Allah semuanya akan mudah. Seperti sekarang ini, orang banyak membicarakan masalah haji. Haji itu ringan. Ringan sekali. Tidak berat. Cuma karena diterangkan oleh orang-orang yang jahil, ditulis dalam buku-buku yang nasnya tidak jelas, sulit. Satu contoh, seperti tawaf. Tawaf pertama bacaannya ini. Tawaf kedua bacaannya ini. Tawaf ketiga bacaannya ini. Siapa yang sanggup untuk menghafal yang demikian? Siapa yang sanggup? Kiainya aja belum tentu sanggup hafal. 7 putaran, 7 doa. Dan berbeda-beda doanya. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Apa itu hadis Nabi?
antara dua rukun Yamani cuma baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Tidak ada yang sulit. Tapi karena di buku itu seperti itu, sehingga ada yang berapa jamaah itu, wah saya enggak mau haji berat haji itu. Ad-dinu yusrun, ringan. Karena jahil. Masalah yang pertama, jahil. Tidak tahu nas Nabi, tidak melihat kepada Quran dan Sunnah yang sahih, sehingga dia menulis buku itu dan berani dia menulis. Kemudian disebarkan kepada jamaah haji. Oh ini, harus dibaca begini. Ini karena jahil. Sehingga orang merasa sulit karena jahil. Tapi kalau dia tahu, ringan. Yang kedua faktornya orang itu merasa sulit, sukar masalah agama. Itu yang kedua faktornya karena kelemahan iman. Karena dia lemah iman, sehingga apa yang disampaikan itu terasa berat. Ini berat, itu berat. Lemah imannya. Kelemahan iman. Makanya kita harus mengadakan majelis-majelis yang di tempat itu menyuburkan iman kita. Di antaranya, ya seperti majelis seperti ini. Atau kita berzikir kepada Allah. Atau kita ta'lim. Yang dengan itu tumbuh subur. Karena iman itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, kata Rasulullah, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu tawfu fas'alullaha ta'ala ayyujadida imanakum. Kata Nabi, sesungguhnya iman itu lusuh di dalam dada kamu sebagaimana lusuhnya baju yang kamu pakai. Maka mintalah kepada Allah agar Allah selalu memperbarui iman kami. Harus mengadakan majelis yang di situ ada wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kemudian pelaksanaan-pelaksanaan kewajiban-kewajiban itu juga dalam rangka menumbuhkan keimanan kita. Karena al-iman kata para ulama yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang kedua. Jadi faktor kelemahan iman. Jadi kalau berat itu ya karena imannya lemah. Yang ketiga, faktor manusia ini berat dalam menerima Islam ini, itu karena sebabnya banyak dosa dan maksiat yang dilakukan. Karena banyak dosa dan maksiat yang dilakukan, sehingga ketika menerima al-haq itu, dia tolak. Seperti diumpamakan dalam satu hadis yang sahih, derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Kata Nabi dalam satu hadis, Nabi bersabda, "Innal abda idza akhta khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sawda hatta idza huwa naza'a wastaghfara wa taba thuqila qalbuh wa in zada wa in 'ada zida fiha hatta ta'lua qalbuhu وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يحسبون. Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lain, kata Nabi, sungguhnya seorang hamba ini apabila berbuat dosa maka akan ditulis dalam hatinya itu titik hitam. Apabila dia melepaskan dari dosa itu, dia istighfar kepada Allah, dia bertobat, maka akan dihapus titik hitam itu oleh Allah. Tapi apabila dia berbuat lagi, dia melakukan lagi perbuatan itu, maka akan ditambah titik hitam itu oleh Allah sampai menutupi hatinya. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktibun. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 Allah berfirman, kalla bal rana. Tidak sekali-kali, bahkan apa yang mereka telah usahakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang itu menutupi hati dia. Nah, kalau sudah tertutup, ya begitu datang peringatan, begitu datang nasihat, langsung tertolak. Beda dengan orang yang masih bersih, yang masih fitrah, diberikan ayat, diberikan hadis, sejuk menerima dia. Bahkan kalau perlu, kalau diingatkan itu dia menangis. Karena apa? Karena betul-betul dia merasa dia salah. Tapi kalau orang yang sudah tertutup hatinya, sudah berat. Menurut Al-Hafidz Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, kata beliau,
sebelum terjadinya penutupan hati itu banyak kita lihat orang-orang yang berbuat salah. Kita bicara soal orang Islam, bukan orang kafir. Itu dicabut rasa malunya. Kita lihat orang Islam yang banyak berbuat dosa, kita lihat rasa malu tidak ada. Seperti minum khamr di tengah jalan, dilihat orang banyak. Atau sogok-menyogok dilihat oleh orang lain. Atau segala macam pelanggaran-pelanggaran atau yang haram-haram dia lakukan yang demikian itu. Karena apa? Karena perbuatan dosa dan maksiat itu sudah menutup hati. Sebelum menutup hati, kata Ibnul Qayyim, yang pertama dicabut rasa malunya. Hilang girahnya. Girah tidak ada. Rasa cemburu tadi sama tidak ada lagi. Kemudian banyak lagi. Kemudian lagi diantaranya lemah. Antum bisa introspeksi. Juga sambil evaluasi terhadap diri kita sendiri. Coba lihat. Kadang-kadang baca Quran malas. Melaksanakan sholat yang wajib malas. Bangun di tengah malam malas. Itu akibat perbuatan dosa. Coba kita ulang. Apa sih yang kita lakukan hari ini? Apa sih yang kita lakukan kemarin? Apa sih yang kita lakukan minggu yang lalu? Apa kesalahan kita? Segera bertobat kepada Allah. Nabi tidak pernah tinggal 70 kali sampai 100 kali istighfar kepada Allah setiap hari. Itu. Coba perhatikan. Malas. Mau sedekah malas. Mau ini malas. Itu akibat perbuatan dosa dan maksiat. Nah, orang yang seperti ini ketika disampaikan kebenaran rasanya berat. Berat sekali kebenaran itu. Yang hak itu rasanya berat. Ini diantara faktornya. Karena banyak dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Kemudian faktor yang lain lagi, orang itu merasa berat ya karena faktor lingkungan. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek di masyarakat sudah terbiasa. Kemudian dia ingin melaksanakan yang hak, itu berat. Masyarakat sudah terbiasa seperti ini, kok kita melawan arus. Akhirnya karena perasaan tidak enak, perasaan begini, sehingga dia meninggalkan yang hak itu, meninggalkan yang wajib itu, atau meninggalkan yang benar. Ditinggalkan semuanya. Karena terasa berat Islam itu. Nah, begitu juga kita kalau ingin mengaji yang benar, mengaji yang artinya sungguh-sungguh, seperti ini, salah satu contohnya. Ada orang yang merasa berat. Karena apa? Karena kebiasaannya cuma dengarkan aja. Sambil tiduran, khotbah, ceramah, yang lain tidur. Tapi suruh baca begini, berat rasanya. Karena faktor kebiasaan, maka kita harus rubah cara-cara yang seperti itu. Artinya kalau cuma kita mengandalkan pendengaran, cuma sambil santai, kadang-kadang ada juga jamaah yang minta di tempat yang asri saja, biar enak sambil tidur ngajinya. 10 tahun juga gak jadi pintar. 10 tahun ngaji seperti itu gak bakal jadi pintar. Nah, kita harus berkorban. Kita ingin mencari yang hak, harus berkorban. Ya, korban waktu, korban tenaga, korban segala macam. Bab Islam ini ditegakkan oleh Rasulullah SAW dengan pengorbanan. Bukan dengan santai. Dengan pengorbanan, dengan tetesan darah, dengan tetesan air mata. Itu pengorbanan. Sehingga Islam ini bisa izzah. Kok sekarang kita mau enakan aja terima Islam ya, sudah yang gampang-gampangnya sudah terima jadi. Kita harus berusaha. Kalau orang yang terdahulu begitu kerasnya berusaha, maka kita pun demikian. Kata Imam Malik, bisanya Islam ini jaya, kata Imam Malik, la yasudu hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Islam ini bisa jaya, bisa kembali lagi bangkit, kalau umat Islam mengikuti generasi yang pertama. Bagaimana perjuangan mereka, itu yang kita ikuti. Jadi kita butuh pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang hak. Untuk mendapatkan satu cita-cita, kita harus butuh pengorbanan. Dan kita alhamdulillah, artinya guru datang, kitab ada. Kalau zaman sahabat dulu, Jabir bin Abdullah nyari satu hadis, itu berjalan satu bulan. Dari Madinah ke Mesir, satu hadis. Ibnu Sirin juga berkata, innal asirul layaliya wal ayyama fi talabil hadisil wahid. Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Itu perjuangan untuk mendapatkan yang hak, perjuangan untuk mendapatkan yang benar, perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang mahal sekali, yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Kita sudah menerima Islam ini, maka pemeliharaan terhadap Islam ini berat. Artinya, saya katakan berat, penuh perjuangan. Bukan berarti Islam itu berat, tapi perlu pengorbanan dan perjuangan. Kita juga begitu.
Jadi kalau kita cuma korbankan waktu, korban tenaga, ini belum seberapa. Jangan kita merasa bahwa wah ini berat dan segala macam. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah, kita akan mulai mengkaji kitab Usul Salasah. Kenapa kita pilih kitab ini? Tadi saya sudah jelaskan mukaddimah. Banyak orang menerima Islam ini berat. Sekarang saya kasih mukaddimah tentang kitab ini. Kitab ini kita pilih. Banyak kitab-kitab yang lain sebenarnya, kutaibat yang lain. Saya pilih kitab ini karena kitab ini ringan untuk kita baca. Pembahasannya pun ringan. Dan isinya ini pembahasan dikatakan al-usul as-salasa. Dikatakan usul itu artinya pokok. Aslun jamaknya usul, artinya pokok-pokok. Jadi aslun itu pokok, jamaknya usul. Jadi pokok-pokok as-salasa. Salasa artinya tiga. Wahid satu, isnan dua, salasa tiga. Jadi kalau kita mau artikan, tiga pokok landasan utama, begitu. Al-usul as-salasah, tiga pokok landasan utama. Tiga pokok landasan utama ini yang dibahas masalah yang penting sekali, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Nanti akan dibahas. Tiga ini dibawakan oleh penulis, dibawakan tiga masalah ini, karena tiga masalah ini yang akan ditanyakan nanti ketika kita masuk ke liang kubur. Yang lain yang ditanyakan. Ketika masuk ke liang kubur yang ditanyakan tiga. Man Rabbuka, Man Nabiuka, Ma Dinuka. Siapa Rabbmu? Siapa Nabi kamu? Dan apa agama kamu? Kalau seorang yang belajar tentang ini, artinya dia mempelajari, ketika dia masih hidup dia belajar, dia akan bisa menjawab. Tapi kalau dia tidak belajar, dia tidak akan bisa menjawab. Jadi tentang Rabbuk juga bukan sembarangan, harus kita tahu siapa Rabb kita dan bagaimana kita mengetahui Rabb kita. Kalau sekedar Rabb itu artinya Allah yang menciptakan, yang memiliki langit dan bumi, yang memberikan rezeki, orang kafir pun mengakui demikian. Seperti disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, "Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard, fayakun Allah." Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Mengaku orang kafir. Tapi Rabb yang bagaimana? Rabb itu yang menciptakan, yang memelihara, yang memberikan rezeki, yang memiliki langit dan bumi, dan Rabb itu yang satu-satunya yang kita ibadahi. Tidak kita ibadah kepada yang lain. Maka disebutkan dalam ayat, "Ya ayyuhannas tu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Ya ayyuhannas tu'budu. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah. Yang mana Allah itu? Yang menciptakan kamu. Jadi kalau cuma sekedar pengakuan Allah sebagai pencipta, tapi dalam ibadah tidak hanya kepada Allah, berarti pernyataan itu batil, tidak benar. Maka ini yang harus kita pelajari tentang tauhid uluhiyah yang kita setiap hari ucapkan 17 kali. Menunjukkan pentingnya masalah ini. Bukan ringan, 17 kali kita sebut setiap hari itu minimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa yang dipilih ini oleh Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang diulang 17 kali. Pentingnya masalah ini, dan justru ini yang masih dilanggar oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, mengenal Rasul. Bagaimana kita mengenal Rasul? Kita harus tahu. Jangan cuma mengenal Rasul dalam bentuk-bentuk yang seperti kita lihat di masyarakat. Tapi mengenal Rasul dengan benar, nanti akan dijelaskan di sini. Bagaimana? Kita bersyahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana mengenal Muhammad Rasulullah SAW? Jadi supaya kita benar. Sebab tanpa bimbingan Rasul kita akan sesat. Yakin, seyakin-yakinnya tanpa Rasul kita akan sesat. Makanya setiap umat dikirim seorang Rasul. Dan untuk kita dikirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin. Nabi Muhammad itu As-Sadiqul Masdud. Nah kalau ada orang yang menyeleweng dari petunjuk Nabi Muhammad, dia akan sesat. Akan sesat.
Maka Nabi mengatakan, taraktukum ala mislil bayda, layluha kanahariha sawa, la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian seperti putih bersih. Sunnah ini bersih, Islam ini bersih, ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cacatnya, tidak ada tambahannya, tidak ada pengurangan. Sempurna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-din. Sempurna Islam ini. Kata Nabi, aku tinggalkan Islam ini putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Kalau ada yang menyeleweng dari Islam ini, halik, dia pasti binasa. Binasa fi dunia, binasa fil akhirah. Dia akan masuk ke dalam neraka. Makanya masalah ini bukan masalah yang sambilan. Daruri, penting. Kalau sampai kita gak mengenal Nabi kita Muhammad SAW, orang akan sesat. Akan sesat. Karena orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, dia pasti akan sesat. Pasti. Bukan kira-kira sesat, pasti. Kalau orang tidak mengikuti Nabi Muhammad, pasti sesat. Kalau sudah sesat, di dunia dia akan rugi, di akhirat dia akan binasa. Ini sabda Rasulullah. Kemudian juga kita harus mengenal agama Islam dengan dalil. Yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil. Artinya, kita mengenal agama Islam ini dengan dalil. Bukan kira-kira kita jadi Muslim, agama kita menganjurkan bahwa kita harus belajar dengan dalil. Bukan kira-kira. Di antara satu ayatnya saja, dari sekian banyak ayat, satu ayat saja. Saya bawakan dalam surah Bani Israel, surah 17, ayat 36. Surah Bani Israel, surah 17, ayat 36, Allah berfirman, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kita enggak boleh sembarangan. Harus kita belajar dengan dalil. Dengan benar. Mana keterangan ayatnya, mana keterangan hadisnya. Sebab dalam masalah ibadah ini, asalnya tawakkuf. Sampai ada keterangan dalil yang menyuruh. Itu yang kita akan bahas tentang tiga pokok landasan utama. Tentang penulis kitab ini, penulis kitab ini, penulis ini sudah masyhur. Penulis ini, ya di sini disebutkan ta'lif al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ta'lif artinya penulis atau pengarang, penyusun, ta'lif. Itu di muka ini. Ya. Di sini ada penjelasan ta'lif al-imam al-mujaddid. Imam dan mujaddid pembaharu Syekhul Islam. Syekhul Islam itu biasa di lakop yang diberikan oleh orang yang sudah menguasai beberapa disiplin ilmu. Sehingga disebutkan dengan Syekhul Islam. Tapi yang terkenal kalau disebut Syekhul Islam itu, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Karena semua cabang ilmu dia kuasai. Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dia hidup tahun abad ke-7 Hijriah. Kalau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, dia lahir tahun 1115 Hijriah. Jadi 1115 Hijriah dan wafatnya tahun 1206 Hijriah. Jadi lahir tahun 1115 Hijriah dan wafat tahun 1206 Hijriah. Dia hidup di Saudi Arabia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian nanti oleh musuh-musuh Islam, oleh musuh-musuh Islam, oleh para penjajah, oleh Nasara, Yahudi, Kufar, itu memberikan istilah dengan istilah yang jelek. Selalu yang benar itu diberikan istilah yang jelek. Istilahkan dengan Wahhabi. Mungkin pernah dengar Wahhabi. Oh ini Wahhabi. Wahhabi itu dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena penjajah tidak bisa masuk Saudi, Pakistan masuk, India masuk, tempat-tempat yang lain masuk, Mesir masuk, untuk Saudi Arabia tidak masuk. Karena dibangkitkan semangat jihad oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai jadinya negara Saudi. Dikatakan dia sebagai pembaru. Sebenarnya
bukan membawa sesuatu yang baru. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menghidupkan apa yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir, di Saudi Arabia itu kembali kepada seperti masa-masa jahiliyah. Dan ini memang sudah merupakan sunnatullah pada masa Nabi bersih Islam ini. Kemudian setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada Khulafaur Rashidin, kemudian setelah wafatnya Khulafaur Rashidin mulai lagi kotor dengan adanya kelompok-kelompok yang sesat. Kemudian ada lagi orang yang memberantas itu. Pada tahun 160 Hijriah itu mulai ada ulama yang memberantas bid'ah-bid'ah, syirik dan segala macam. Yang pertama kali yaitu yang terkenal dengan Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum Imam bin Hanbal sudah ada, yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki sudah ada. Tapi masa-masa kerasnya itu pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian setelah wafatnya Imam Ahmad dan Imam Mahdi Hadis, mulai lagi timbul kesyirikan di mana-mana. Di Timur Tengah itu, timbul kesyirikan. Kemudian bangkit Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diberantas habis kesyirikan, bid'ah-bid'ah, kemudian juga segala macam pemikiran-pemikiran ideologi yang rusak dibantah. Dan semuanya ada kitabnya, ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Juga dilanjutkan oleh murid-muridnya seperti Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, kemudian yang lain-lain. Yang semua para murid-muridnya ini terkenal di dunia Islam dan buku-bukunya sampai sekarang banyak sekali dipakai oleh para ulama. Kemudian timbul lagi syirik-syirik bid'ah. Kemudian tampil lagi ulama-ulama yang berpegang kepada yang hak ini memberantas. Terus seperti itu. Ketika wafat mereka timbul lagi. Sampai akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Madinah banyak syirikan. Orang banyak minta-minta di kuburan Nabi, di Ka'bah, dan segala macam. Artinya melakukan kesyirikan banyak. Orang yang menyembah kubur, meminta kepada pohon, meminta kepada batu, banyak pada waktu itu. Lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai dibersihkan. Ketika pertama kali dia dakwahkan dakwah tauhid, itu ditentang habis oleh masyarakat. Diusir, dipukul, di segala macam. Seperti pada waktu pertama kali Nabi dakwah, bersabar dia. Nuntut ilmu lagi, kemudian pindah ke tempat lain. Terus seperti itu. Belajar, kemudian dakwah lagi. Sampai Allah memberikan kemampuan dan ada dukungan dari penguasa setempat. Jadi penguasa yang ada pada waktu itu, Al-Saud, yang ada di Diriyah waktu itu, mendukung dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan berjanji, kalau urusan ulama, soal agama, serahkan kepada saya, kata Syekh Muhammad bin Wahab. Tapi urusan negara, antum. Tapi kita harus kerjasama. Sampai kubur-kubur yang dibangun dan segala macam dibongkar oleh Syekh Muhammad bin Wahab dan murid-muridnya. Sehingga timbul fitnah di kalangan orang-orang awam, di kalangan orang-orang yang jahil, di kalangan orang-orang yang menyembah kubur, di kalangan orang-orang yang benci kepada Islam, itu timbul. Memberikan istilah-istilah yang jelek. Dibantu lagi oleh orang-orang kufar, Yahudi, Nasrani, penjajah, itu mengatakan ini Wahabi. Ketika kita berjalan yang benar, ini Wahabi. Jadi istilah itu kita mungkin pernah dengar dengan istilah Wahabi. Bahkan ada juga yang berangkat ibadah haji, sudah diingatkan oleh kiainya, oleh ustadznya di kampung, oleh guru ngajinya, hati-hati kalau ke Saudi. Kalau sudah haji, jangan ambil apa-apa, hajinya saja. Sebab di sana ajarannya Wahabi. Kampung-kampung masih yang seperti itu. Artinya mereka jahil itu ditanamkan oleh para penjajah, oleh orang-orang kufar. Jadi ajaran yang hak itu dianggap Wahabi, bahwa itu jelek. Tapi yang beda, yang khurafat, yang tidak benar, dianggap itu ajaran yang bagus. Terbalik cara menilai. Maka kita akan lihat, kalau kita melihat seseorang bagaimana dia benar atau tidak, kita lihat, kita baca buku-bukunya. Mereka sudah meninggal, kita lihat, buktikan kita di kitabnya, apakah ada yang menyimpang. Kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan yang kecil, wajar, karena manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kita lihat, apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab ini benar, isinya benar. Dan dalam usul salasa ini, beliau memberikan mukaddimah.
Jadi sebelum membahas soal tiga pokok landasan utama, ini dibahas tentang mukaddimah dulu. Ada dua pasal mukaddimah. Pasal pertama dan pasal kedua. Yang kita akan bahas sekarang al-faslul awwal, pasal yang pertama. Dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. I'lam artinya ketahuilah. I'lam ketahuilah. Yang terbaik ditulis di bukunya ini. Ditulis di sininya. Artinya jadi cepat. Ya, i'lam rahimakallahu. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. I'lam rahimakallahu. Ketahuilah. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Annahu bahwasanya yajibu alaina wajib. Yajib artinya wajib. Alaina atas kita. Jadi ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu bahwasanya wajib atas kita ta'allumu mempelajari arba'i empat masail, empat masalah. Mas'alatun, mas'alatani, masail. Masail itu jamak daripada mas'alah. Mas'alah itu dari bahasa Arab. Jadi ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu bahwasanya wajib atas kita mempelajari empat masalah. Arba'i masailah. Mempelajari empat masalah. Al-ula. Al-ula itu yang pertama. Al-ilmu. Al-ilmu. Wahuwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Al-ula yang pertama, al-ilmu, yaitu mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyyihi, mengenal nabinya. Ma'rifah artinya mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Dengan dalil-dalil. Iya. Iya. Jadi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati, karena ada bi ya, bil adillati. Seperti al-ilmu, wa huwa ma'rifatullahi, wa ma'rifatu nabiyihi, wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Jadi yang dimaksud ilmu itu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil. As-saniyatu. As-saniyatu yang kedua. As-saniyatu yang kedua. Al-amalu bihi. Ini sudah tahu semua artinya. Al-amal, mengamalkannya. Al-amal lebih mengamalkannya. Kalau sudah belajar, ya mengamalkan. Al-amal lebih mengamalkannya. As-salisatu. As-salisatu yang ketiga. Ad-da'watu ilaihi. Ad-da'watu ilaihi. Ad-da'wa artinya mendakwahkannya. Ringan kan? Enggak berat. Sudah paham. Ad-da'wah ini tahu. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kayak antum umumnya ada yang jadi montir, itu bukan fardu ain jadi montir itu. Fardu kifayah. Ada yang urusannya teknik, fardu kifayah. Ada yang urusan ini, fardunya fardu kifayah. Ada yang fardu ain. Yang tidak boleh tidak harus tahu dia. Yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Apa? Mengenal Allah.
Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Maka yang pertama kali mengenal Allah dulu. Harus belajar dia. Mengenal Allah. Dalam kata-kata mengenal Allah ini, artinya mengenal Allah ini ada empat perkara yang harus kita pahami. Yang pertama dalam mengenal Allah ini, yaitu iman tentang wujudnya Allah. Kita mengimani tentang wujudnya Allah. Yang pertama, dalam mengenal Allah ini ada empat. Yang pertama, yaitu mengimani tentang adanya Allah. Yang kedua, iman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga, iman dengan uluhiyah Allah. Dan yang keempat, iman dengan asma wa sifat. Bentar, saya tulis dulu. Al-iman biwujudillah. Al-iman birububiyatillah. Kemudian yang ketiga, al-iman biuluhiyatillah. Yang keempat, al-iman biasma'ihil usna wa sifatihil ula. Ya, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan ba'dal maghrib. Kita lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang pertama yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu dia harus berilmu. Artinya belajar. Nah, ilmu yang harus dipelajari yang mana? Maka ilmu yang dipelajari ini tiga. Tiga landasan utama ini. Ini yang akan dibahas nanti. Yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini pokok yang pertama. Yang kedua, ma'rifatun nabihi, mengenal nabinya. Yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil. Ini yang dikatakan usul as-salasa. Tiga pokok landasan utama. Dan ini nanti akan dibahas satu persatu. Tentang mengenal Allah itu bagaimana, mengenal nabinya itu bagaimana, mengenal agama Islam bagaimana, itu nanti akan pelajari. Yang saya akan tekankan di sini, yang perlu kita ingat, bahwa dalam menuntut ilmu, yang jelas yang wajib itu yang fardu ain. Fardu ain itu artinya setiap individu wajib, laki maupun perempuan, dan tidak ada uzur nanti di hadapan Allah. Tapi kalau wajib kifayah, sebagian sudah melaksanakan, yang lain gugur. Contohnya wajib kifayah seperti sholat jenazah. Kalau sebagian sudah sholatkan, yang lain tidak wajib. Yang lain gugur. Kayak ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu umum ini, itu wajibnya wajib. Yang lain gugur. Kayak ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu umum ini, itu wajibnya wajib kifayah, bukan wajib ain. Yang wajib ain yang mana? Fardu ain setiap orang itu harus mempelajari, yaitu tentang mengenal Allah. Karena Allah yang menciptakan dia, dia harus tahu siapa Allah itu dan bagaimana beribadah kepada Allah. Nanti akan dibahas dalam al-aslul awal, nanti akan dibahas tentang mengenal Allah itu, ma'rifatul Rabb, di halaman 5 nanti ada dibahas, di halaman 5 itu. Nanti akan dibahas di halaman 5 tentang ma'rifatul Rabb, bagaimana mengenal Allah dan apa kewajiban kita, apa hak kita yang harus kita penuhi terhadap Allah. Selama ini kan selalu ditanya, apa hak kita, apa kewajiban kita, di mana saja selalu begitu. Tapi enggak pernah orang tanyakan, apa hak dan kewajiban kita kepada Allah. Padahal itu yang pertama ditanyakan oleh para sahabat. Jadi yang harus dipenuhi oleh seorang makhluk, seorang abid kepada Allah, dia harus beribadah kepada Allah saja dan dia tidak boleh menyentuhkan Allah. Sedangkan hak Allah atas hambanya yang harus dipenuhi oleh Allah, yaitu Allah tidak akan menyiksa seorang pun yang tidak menyentuhkan Allah. Allah tidak akan menyiksa. Orang yang tidak menyentuhkan Allah, Allah tidak akan siksa. Tapi penuhi dulu syarat pertama, hak manusia ini. Artinya hak Allah yang harus dipenuhi oleh manusia harus dipenuhi dulu. Yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh menyekutukan Allah. Dan hadis itu sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika bicara soal hak. Hak manusia dan hak Allah. Nanti akan dibahas tentang mengenal Allah. Cuma yang saya sampaikan di sini, dalam mengenal Allah itu
itu dalam iman kepada Allah, itu ada empat hal yang harus kita pahami. Yang pertama, iman biwujudillah. Yaitu iman tentang adanya Allah. Biwujudillah, iman tentang adanya Allah. Yang kedua, iman birububiyyatillahi. Iman tentang rububiyah Allah. Iman tentang rububiyah Allah artinya mengakui Allah itu sebagai khalik pencipta. Mengakui Allah sebagai razik pemberi rezeki. Mengakui Allah sebagai malik yang memiliki langit dan bumi. Mengakui Allah sebagai mudabbir yang mengatur alam semesta ini. Jadi artinya mengimani tentang rububiyah Allah, artinya mengimani bahwa Allah itu sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Sampai yang Allah yang mematikan, menghidupkan. Kemudian dilanjutkan lagi, iman kepada uluhiyah Allah. Artinya iman kepada uluhiyah Allah artinya mengimani bahwa Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Hanya Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Jadi hanya Allah saja yang diibadahi. Jadi mengakui bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Untuk disembah tidak berhak. Kemudian baru setelah itu mengimani tentang asma'ihil husna wa sifatihil ula. Mengimani tentang nama-nama Allah yang baik. Asma artinya nama-nama. Husna artinya baik. Dari kata-kata hasan, baik. Husna. Asma'ihil husna wa sifatihil ula. Ula itu artinya tinggi. Sifat-sifatnya yang tinggi. Saya akan jelaskan sedikit ini. Kalau mengimani tentang wujudnya Allah, semua mengakui. Artinya secara fitrah, secara akal, secara apapun juga menunjukkan bahwa Allah itu ada. Adanya siang, adanya malam, ada tumbuh-tumbuhan segala macam, semua orang mengakui. Jelas ada pencipta. Kemudian yang kedua, tentang rububiyah Allah. Mengakui, betul-betul mengakui. Bukan ada dengan sendirinya, tapi betul-betul. Allah itu ada dan dia yang menciptakan. Dia yang pertama. Bukan ada dengan sendirinya. Artinya mengakui bahwa Allah itu sebagai pencipta. Allah sebagai pemberi rezeki. Allah yang memiliki langit dan bumi. Dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Yang kedua ini dan yang pertama diakui oleh orang-orang kafir. Diakui oleh orang-orang musyrikin. Ahlu Mekah ketika ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Siapa yang mematikan? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Sayaqulunallah. Mereka katakan Allah. Antum bisa lihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, dan ada juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 83, 84, 85. Surah Al-Mu'minun. Jadi orang yang mengakui cuma sebatas Allah sebagai pencipta, pemilik langit dan bumi yang menguasai alam semesta ini. Kalau cuma sampai situ saja tidak dilanjutkan. Ya sama dengan orang-orang musyrik. Kalau sampai di situ saja pengakuannya. Anda bisa lihat dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 84. Dari mulai ayat 84. 84. 85, 86, 87, 88, sampai ayat 90. Jadi kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan, kepunyaan siapa bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui.
sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah, maka apakah kamu tidak ingat? Qul mar rabbus samawati sabi wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang tujuh dan yang mempunyai arsy yang besar? Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, apakah kamu tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi dia tidak ada yang dapat melindungi dari tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Mereka menjawab, kepunyaan Allah, katakanlah, kalau demikian maka dari jalan manakah kamu ditipu? Tidak semua disebutkan. Dalam surah Yunus juga ada, dalam surah yang lain juga ada, bahwa orang-orang kafir ketika ditanya tentang masalah ini, mereka jawab, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan mereka, yang segala macam, mereka akui Allah. Tapi ketika mereka diajak kepada yang ketiga, ini perbedaan antara kaum musyrikin dengan mukminin, dan terjadinya peperangan antara mukminin dengan kafirin, terjadinya peperangan antara al-anbiya wal rusul dengan umatnya ketika mendakwahkan ini. Yang ketiga ini, tauhid al-uluhiyah. Mengimani tentang uluhiyahnya Allah, bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Itu mereka tolak. Jadi ketika mereka disuruh tinggalkan semua patung itu, tidak bermanfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Kubur-kubur yang kamu sembah tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Batu-batu yang kamu sembah, pohon-pohon dan segala macam, ketika diajak untuk menyembah Allah saja, mereka tidak mau. Disuruh orang-orang yang menyembah jin itu, suruh tinggalkan jinnya, menyembah Allah saja, minta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada jin, mereka tidak mau. Terjadinya peperangan antara al-anbiya wa rasul dengan umatnya di sini. Dan ini diutusnya para rasul oleh Allah ke muka bumi ini, diutusnya mereka mendakwahkan dakwah tauhid, agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengakui muslim atau mukmin tetapi dia tidak beribadah kepada Allah, belum bisa dikatakan dia mukmin. Bahkan dia telah melakukan syirkun akbar, syirik yang besar. Ngaku muslim tapi masih minta ke kubur. Ngaku muslim masih minta kepada patung, masih ngaku muslim minta kepada pohon, ngaku muslim minta kepada jin, minta kepada yang lain. Nah, yang seperti ini sudah memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Yang seperti ini namanya syirik, menyekutukan Allah. Syirik yang seperti ini namanya syirkun akbar, syirik yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya, yaitu dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan semua amalnya gugur. Semua amalnya gugur. Nah, itu bahayanya. Karena ini bahayanya paling besar, maka yang pertama kali kita harus dakwahkan dalam masalah talabul ilmi, ini dulu sebelum yang lain. Tauhid. Dakwahkan dakwah tauhid seperti para nabi dan al-anbiya wal-rusul, itu dakwahnya. Dakwah tauhid. Memperkenalkan bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Kita lihat kenyataan. Kaum muslimin, antum lihat, sudah lihat, bapak-bapak juga sudah lihat dan dengar bahwa banyak orang-orang yang ziarah. Ziarah mau apa mereka? Ziarah ke kuburannya wali, ke kuburan ini. Apa yang dilakukan di sana? Minta kepada wali. Ini kuburan-kuburan keramat. Enggak ada kuburan namanya kuburan keramat. Selama-lamanya dalam Islam tidak ada. Ila yaumil qiyamah enggak ada yang namanya kuburan keramat, tidak ada dalam Islam. Ya. Kuburan ini bertuah segala macam. Itu masih dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak sedikit yang melakukan, jutaan. Di Indonesia jutaan. Tapi siapa yang perangi? Siapa yang dakwahkan? Tidak ada, diam semuanya. Padahal ini yang didakwahkan oleh anbiya wa rusul sebelum yang lain. Tapi justru yang didakwahkan yang lain. Soal masalah sosial, masalah ekonomi, masalah mengentaskan kemiskinan. Atau khatibnya ikut-ikutan, mengentaskan kemiskinan. Padahal soal kemiskinan, Nabi tidak takut soal miskin. Itu yang perlu kita ingat.
Dan depan sahabat Nabi bersabda demikian, "Mal faqra ahsya 'alaikum." Bukan kefakiran yang aku takut atas kamu, kata Nabi. Jelas-jelas depan para sahabat. Tapi yang aku takut atas kalian, dibukakan pintu dunia. Kemudian kalian berkejar-kejaran, sehingga harta itu membinasakan kalian, sebagaimana harta ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu Nabi tidak takut. Jadi yang harus dikhawatirkan oleh para Nabi apa? Takut umatnya berbuat syirik. Makanya nasihat Luqman kepada anaknya apa? Yang pertama kali dalam surah Luqman ayat 13 itu. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka lazulmun 'adzim. Itu yang pertama sebelum yang lain. Baru masalah sholat, masalah yang amar ma'ruf nahi munkar yang lain. Pertama, jangan kau berbuat syirik. Kemudian juga kita lihat kepada Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Takut anak cucunya itu jatuh dalam perbuatan syirik. Bukan takut anak cucunya enggak makan, enggak kerja, enggak ini. Takut anaknya jatuh dalam syirik. Apa ada Ibrahim dalam surah Ibrahim itu? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, yang aku khawatirkan, jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu yang dikhawatirkan oleh Ibrahim. Baru nanti doanya yang lain. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan juga anak cucuku. Tapi setelah yang pertama, akidah dulu. Tauhid dulu yang pertama. Agar dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu yang dikhawatirkan. Begitu apa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Rusul, Khatamun Nabiyyin As-Sadiqul Masduq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad menjelang wafatnya? Berdoa kepada Allah, apa? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, ya Allah, jangan kuburanku dijadikan tempat ibadah. Jangan kuburanku ini disembah oleh orang. Itu yang di Nabi berdoa. Jangan sampai umat ini jatuh dalam perbuatan syirik. Karena kemungkinan untuk kesana, hawa nafsu itu besar. Untuk menyekutukan Allah, besar. Pengaruh apa? Pengaruh setan. Karena godaan setan yang pertama, bagaimana supaya orang ini murtad dari Islam. Supaya orang ini kafir. Baru setelah itu, yang kedua, setan menggoda supaya orang Islam ini berbuat bid'ah. Setelah itu baru berusaha, kalau enggak sanggup lagi, bagaimana supaya umat Islam ini berbuat dosa-dosa besar. Itu setan. Yang pertama syirik. Bagaimana supaya umat ini melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, sehingga keluar daripada Islam. Kalau sudah murtad umat Islam, atau sudah berbuat syirik, paling gembira setan. Gembiranya luar biasa setan itu. Kalau tidak mampu, baru dia menyuruh umat ini melakukan bid'ah. Setelah itu baru menyuruh mereka melakukan dosa-dosa besar. Jadi yang kita dakwahkan, menuntut ilmu yang kita pelajari, yang kita amalkan, yang kita dakwahkan, pertama kali tauhid, mengenal Allah secara benar, bukan mengenal Allah seperti orang-orang tarekat. Dengar kan, tarekat. Tarekat itu katakan jalan tertentu untuk mencapai kepada Allah dengan zikir, sambil nyanyi, sambil lompat-lompat. Sudah, Allah itu bersatu dengan dia. Dia sudah bisa melihat Allah. Nanti, sesudah itu dia katakan bahwa kita ini sudah mencapai hakikat. Antum ini baru syariat, antum masih sholat. Kalau kita udah gak sholat lagi, sudah ketemu sama Allah. Ini, ajaran kufur. Kufur. Kufur yang luar biasa kufur. Tapi orang banyak berbondong-bondong. Dan Indonesia tuh tumbuh subur, tarekat macam-macam. Naksabandia, Qadiria, Sanusia, Tijania, segala macam banyak tarekat. Padahal sudah diingatkan oleh para ulama. Cuma banyak orang yang tidak baca. Peringatan-peringatan ulama itu tidak baca. Karena lebih banyak baca terjemahan daripada buku bahasa Arabnya. Padahal ini yang harus diingatkan. Sampai Ibnul Jauzi mengarang satu kitab khusus tentang masalah ini. Apa judulnya? Talbis Iblis. Untuk menghantam tarekat sampai akar-akarnya. Talbis Iblis. Pengkaburan Iblis.
Bila dikatakan Islam, iblis dikatakan oleh Ibnu Jauzi. Kelihatannya kasar, tapi itu yang kenyataan. Kalau kita baca, baru kita akan tahu dalil-dalilnya yang dibawakan oleh para ulama. Itu bukan hanya satu buku, ada beberapa buku yang lain yang ditulis oleh para ulama tentang masalah ini. Karena dia menganggap bahwa dia ma'rifatullah, di sini ma'rifatullah. Mana Allah itu melalui zikir. Dia bertemu dengan Allah. Bersatu. Apa dalam bahasa Jawa manunggali kaula gusti. Bersatu. Wahdatul wujud. Hudul. Yang dipelopori oleh Ibnu Arabi Al-Hallaj, yang dua-duanya mati dibunuh oleh para ulama. Yang dikagumi oleh Nur Khalis Majid itu Ibnu Arabi yang sudah dibunuh oleh para ulama. Wahdatul wujud. Paham? Allah bersatu dalam dirinya. Zikir. Sehingga nanti kalau orang bilang, "Bapak, Pak Kiai kok enggak sholat? Saya sholat Jumatnya di Mekah." Jawabannya sebenarnya di Mekah sholatnya. Bagaimana? Wallahu a'lam caranya. Itu semuanya bohong. Semuanya bohong, tak benar. Artinya dia ingin melepaskan beban. Kenapa banyak orang yang ikut tarekat itu? Karena banyak manusia ini condong hawa nafsunya untuk melaksanakan yang paling gampang saja. Kalau pakai sholat dulu segala macam kan berat kewajiban-kewajiban. Karena dalam tarekat itu nggak ada ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini ma'ruf, ini mungkar, nggak ada. Apa saja boleh. Halal. Sampai walinya itu kiainya kalau sudah minum khamer, memang kamu lihat khamer, tapi kalau sudah lewat tenggorokan jadi air biasa. Seperti itu yang ditanamkan kepada murid-muridnya. Benar, seperti itu. Ini kesesatan yang terus-menerus. Semua orang tidak sadar. Nah, mengenal Allah dengan cara yang begitu salah. Makanya ajarannya semua juga salah. Kalau dalam Islam juga mengenal Allah. Kenal Allah mana? Kita bisa melihat alam semesta ini dengan melihat Al-Quran. Kemudian bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Apa yang Allah minta kepada kita. Apa yang Allah minta kepada kita. Itu yang harus kita tahu. Jangan sampai salah. Nah, ini nanti kita akan bahas. Tentang mengenal Allah. Kemudian yang kedua, ma'rifatu nabiyihi. Mengenal nabinya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi harus kita tahu. Yang antum ingat pokoknya satu dulu ini, ayatnya. Nanti baru pembahasan yang lain. Ingat dulu ayatnya ditulis di surah Ali Imran surah 3 ayat 31. Esensi dari mengenal nabi itu ittiba. Esensi dari mengenal nabi ittiba. Surah 3, Surah Ali Imran, ayat 31. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau manusia ini dicintai oleh Allah, ikuti Nabi Muhammad. Jadi esensi mengenal Nabi Muhammad SAW yang pokok artinya ittiba. Mengikuti. Bukan ibtida. Bukan mengadakan bid'ah cara-cara baru. Tapi ittiba beda itu. Antara ibtida dengan ittiba. Kita ini ittiba, bukan ibtida. Banyak sekarang ini ibtida, ini berlawanan tuh ya, antara ittiba dengan ibtida. Ittiba artinya mengikuti, ibtida artinya mengadakan yang baru. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u, ikutilah Rasulullah SAW. Jangan kamu mengadakan beda. Faqad kufitum. Kamu sudah cukup dengan Islam ini, dengan Quran, Sunnah sudah cukup. Enggak perlu ditambah-tambah lagi Islam ini. Dan Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Nanti akan dibahas tentang mengenal Nabi. Kemudian mengenal agama Islam dengan dalil. Kita ini bukan baru jadi orang Islam. Sejak kecil, umumnya yang hadir di sini juga sejak kecil Islamnya. Atau kita dibebankan oleh Allah sebagai orang muslim yang mukallaf sejak umur 15 tahun. Sejak ihtilam. Balik itu, sejak balik kita sudah muslim. Yang benar artinya kalau yang
yang umur 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun ikut-ikutan. Sekarang umur 15 tahun. Tinggal kita hitung, umur yang berapa? Apa yang sudah kita tahu tentang Islam ini? Dari umur 15 tahun sampai umur kita sekarang ini, apa yang sudah kita tahu tentang Islam? Kita harus tahu Islam ini dengan dalilnya. Seperti contoh umumnya kita sholat. Kita harus tahu dalilnya. Tidak ikut-ikutan. Bahkan ada orang Islam sampai umurnya sudah tua tidak tahu dalilnya. Dari mulai takbiratul ihram, bagaimana caranya menurut sunnah Nabi, sampai salam. Padahal itu sebentar. Bisa dipelajari sebentar. Cuma karena sibuk dan segala macam, sehingga disisihkan buat yang lain. Untuk yang fardu kifayah tadi saya katakan, tahu sampai detail, untuk yang fardu lain tidak tahu. Kalau masalah mesin sampai yang ngejelimet, tahu. Tapi soal Islam kulitnya aja banyak yang belum tahu. Tentang mana syahadat la ilaha illallah atau Muhammad Rasulullah, apa artinya? Enggak tahu. Lo apa enggak belajar? Iya, yang saya tahu kira-kira begini, kira-kira. Kalau soal muslim, salah saja sedikit fatal. Tapi kalau soal Islam, salah sedikit menurut perkiraan manusia tidak fatal, padahal fatal akibatnya. Fatalitasnya tinggi. Fatal. Cuma karena dianggap satu hal yang biasa, sehingga banyak orang menganggap ringan. Jadi masalah mengenal agama Islam dengan dalil bukan berarti semuanya. Saya katakan, juga semua orang tua harus tahu. Artinya yang fardu-fardu ain, masalah tauhid, masalah yang kita sholat setiap hari ini harus tahu dari ini. Kita wudhu harus tahu dari ini. Seluruh bapak yang sudah punya istri, soal mandi, junub harus tahu. Yang perempuan haid bagaimana cara mandi haid harus tahu. Yang seperti yang setiap hari dilakukan harus tahu. Setiap hari. Adapun kalau mau pelajari mushal hadis, usul fikih segala macam, kita tidak. Itu kifayah, cukup orang-orang yang alim saja atau ustaz atau ulama yang belajar itu. Untuk kita yang dalil yang setiap hari kita lakukan harus tahu. Jangan sampai tidak tahu sama sekali. Sebab Quran mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kemudian setelah itu, yang kedua, kita mengamalkan. Kalau kita sudah tahu, kita wajib mengamalkan. Dari apa yang kita pelajari, itu wajib kita amalkan. Jadi ilmu ini bukan koleksi. Kok banyak juga orang yang koleksi ilmu. Ngajinya ada tahunan. Misalnya koleksi daurah dah. Daurahnya sih Masya Allah, tuh banyak yang senior. Tinggal amalnya. Kalau daurah banyak yang senior. Tapi amalnya yang penting. Jadi amaliahnya, artinya dia harus menjadi contoh dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah Nabi, sehingga yang lain juga ikut. Terus sedikit, kalau para sahabat itu 10 ayat pelajari kemudian diamalkan, 10 ayat diamalkan, itu yang penting dihidupkan, dianjurkan. Dan ini harus terus mengamalkan apa yang sudah diketahui itu harus diamalkan. Sebab kalau tidak diamalkan hilang. Ilmu, kalau tidak diamalkan hilang. Seperti kata pepatah, insya Allah yang pernah di pondok tahu itu, sering dilakukan. Al ilmu bila amalin, kasyajari bila samarin. Ilmu itu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Dan ingat, dalam Al-Quran tidak ada jazaan bimakanu ya'lamun, tidak ada. Allah akan membalas apa yang kamu tahu. Atau Allah membalas apa-apa yang mereka ketahui. Tapi apa? Jazaan bimakanu ya'malun. Allah akan membalas apa yang mereka amalkan. Kalau yang mereka tahu, Allah enggak balas. Tapi yang dibalas apa yang mereka amalkan. Maka dalam ayat, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga dengan sebab kamu mengamalkan. Dengan sebab mengamalkan, bisa masuk jannah. Bukan koleksi ilmu. Ini yang perlu diperhatikan. Jangan koleksi ilmu. Jadi kita berusaha mengamalkan sedikit-sedikit. Seperti gini contohnya. Enggak usah yang jauh-jauh. Umpamanya yang sudah tahu tentang sholat berjamaah. Hidupkan. Begitu istirahat langsung sholat. Begitu asar langsung sholat. Jangan ditunda kalau masalah sholat. Dan semua tahu. Hatta orang awam di desa tahu kalau sholat itu di surau. Dilanggar di masjid. Karena masjid, musholla, langgar dibangun untuk sholat. Semua orang sudah tahu.
Tapi kenyataan kita lihat di mana-mana. Antara yang ngaji dengan yang tidak ngaji sama. Antara yang ustaz yang bukan ustaz sama. Ketika dengar panggilan azan, masing-masing kabur. Masing-masing sibuk dengan yang lain. Bagaimana kita bisa menghidupkan sunnah Nabi? Ini sunnah Nabi. Satu contoh, mengamalkan ini, Masya Allah, fadilahnya luar biasa. 27 derajat ke sholat berjamaah. Tapi masih banyak yang sholat di kantornya, atau di tempat kerjanya, malas melangkah. Padahal rumahnya dia jauh, ke kantor bisa. Tapi sudah di kantor, ke musholla, rasanya beratnya luar biasa. Na'udzubillah. Padahal rumahnya jauh, ke kantor bisa. Padahal kalau kita lihat, Nabi sudah memberikan fadilah yang besar. Sholat di masjid, di musholla itu, artinya kalau kita sholat berjamaah di masjid, 27 derajat. Sholat di tempat kita sendiri, di rumah sendiri, satu. Sekarang kita hitung gaji lah. Ya, 27 juta gajinya. Kalau sendirian, 1 juta. Kalau soal gaji ini, kalau kita ada dua kantor ngasih gaji 1 juta, yang satu 20 juta. Ada orang ngambil 1 juta. Kita akan bertanya, ini wajar nggak nih akalnya ini? Normal nggak cara berpikirnya? 1 sama 27. 27 juta, ngambilnya 1 juta. Ya. Satu contoh yang begitu aja. Banyak orang melalaikan. Itu soal fadilah. Soal ancaman. Nabi mengancam padahal. Tapi orang banyak yang tidak takut ancaman. Mungkin pernah dengar, mungkin pernah baca, atau mungkin pernah juga disampaikan oleh kawan-kawan. Nabi kan pernah mengancam, kalau aku melihat ada yang tidak sholat berjamaah, aku akan datang ke rumah mereka, aku akan bakar rumah mereka. Pernah dengar ya hadisnya? Semua sholat yang wajib 5 waktu. Nah, satu contoh seperti itu, nah ini soal berjamaah, masih amalkan. Nah, yang begini-begini dihidupkan. Yang seperti ini. Masih banyak lagi kalau saya sebutkan satu persatu masih banyak. Ini satu contoh saja. Coba yang dihidupkan. Kita tinggalkan dulu soal pembicaraan wajib atau sunnah mu'akadahnya. Wajib atau sunnah mu'akadah. Tapi soal fadilahnya jelas. Jelas. Dan Allah memasukkan ke dalam iman. Innama ya'muru masajidallah man amana bila. Pertama kali. Orang yang meramaikan masjid Allah. Yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir dalam surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah itu disebutkan oleh Allah. Jadi ini mengamalkan. Nanti masih banyak lagi yang lain-lain yang saya contohkan untuk kita amalkan. Kemudian yang ketiga, nanti kita wajib mendakwahkan. Kalau sudah kita tahu kita wajib dakwahkan, kita ajak. Seperti juga kita hidupkan satu contoh soal berjamaah tadi. Kita ajak teman-teman atau yang sebagai pimpinan atau sebagai atasan, anak buahnya banyak, ajak masjid. Masya Allah, kalau musholla ini atau masjid ini penuh, Masya Allah. Kita pun bergembira seperti itu. Dihidupkan ajaran Islam ini. Jadi bukan sekedar koleksi ilmu, tapi betul-betul diamalkan. Didakwahkan, diajak mereka. Kemudian setelah itu, sabar dalam menghadapi gangguan. Tentang sabar dalam menghadapi gangguan ini nanti kita akan bahas tersendiri. Artinya sabar itu ada beberapa macam yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya sabar dalam kita melaksanakan ketaatan. Ini perlu sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sabar. Melaksanakan kewajiban itu perlu sabar. Kayak contoh sholat kita. Sholat itu jarang sekali sholat berjamaah itu lebih dari 10 menit. Itu paling lama 10 menit. Tapi apa sabar? Banyak yang gak sabar. Maunya cepat. Padahal setelah selesai sholat, gak ada yang dikerjakan. Ngobrol, tidur-tiduran, atau jalan, atau yang lain. Padahal waktu dia untuk yang lain sudah banyak. Sholat 10 menit, gak sabar. Melaksanakan ketaatan harus sabar. Meninggalkan maksiat juga perlu sabar. Artinya, ketika kita tinggalkan maksiat, umpamanya dari antara bapak yang pernah mengecam masa lalu yang pahit. Artinya umpamanya dulunya dia peminum khamer. Dulunya orang yang melakukan zina. Atau dulunya pemakan riba atau yang lain. Sekarang dia taubat.
Nah, dalam meninggalkan maksiat itu kita perlu sabar. Kadang-kadang kembali lagi itu setan menggoda. Ketika kita lihat ada teman yang mengajak untuk minum khamar, bangkit lagi. Buru-buru kita tahan. Ini setan. Maka Nabi menganjurkan kita jauhkan orang-orang yang berbuat maksiat itu. Bergaul, berteman kepada orang-orang yang baik. Timbul seperti itu. Keinginan untuk berbuat seperti tadi aja. Umumnya ada satu jamaah yang ingin mengajak kita berbuat baik. Ada jamaah lain ingin, yuk kita cepat pulang nonton. Atau yang lain. Itu kadang-kadang bangkit. Buru-buru kita redam. Karena itu gangguan dari setan. Kemudian nanti ada sabar dalam menghadapi musibah. Artinya menghadapi musibah, musibah-musibah apa saja bentuknya, ya sakit segala macam, kita diwajibkan sabar oleh Allah. Saya pikir ini dulu sebagai permulaan dari kajian kita dalam kitab Ushulus Salasah, dan ini yang kita kaji masih mukaddimah, baru mukaddimah, belum kepada intinya, masih mukaddimah. Yang nanti setiap pembahasan ini diberikan dalil. Dalilnya belum kita baca insyaallah, pekan yang akan datang kita akan baca dalilnya, yaitu tafsir dari surah wal asri. Nah, saya pikir kajian kita cukup sampai di sini, dan masih ada waktu 10 menit menjelang sholat isya, saya jawab. Mungkin ada yang belum jelas atau yang kurang paham, silahkan tanya. Nah, fadhal. Untuk kajian saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Langsung aja. Langsung aja. Makanya ketika kita melihat yang demikian itu, kita awali dulu dengan belajar yang benar. Itu dulu. Pelajari Islam yang hak, yang benar, yang dari sumbernya. Kalau kita sudah pelajari, insya Allah kita akan bisa membantah itu. Dan para sahabat membantah pemahaman yang sesat itu setelah mempelajari Quran dan sunnah yang benar. Sekarang Qurannya belum dia pelajari. Sunnahnya ya kira-kira yang dia tahu. Bagaimana akan membantah? Akhirnya dengan ra'yu juga, dengan pemikiran. Ini sesat. Na'udzubillah. Ya itu aja yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Karena kelompok ini mengatakan bahwa setiap kita harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi kalau belum mengucapkan dua kalimat syahadat di depan kelompoknya, maka orang itu kafir menurut dia. Yang seperti ini diistilahkan oleh para ulama sejak dahulu, namanya jama'atut takfir. Jama'atut takfir itu jama'ah yang mengkafirkan orang lain. Seperti kelompok syahadatin, atau kelompok yang lain, atau kelompok Islam jama'ah, jama'ah muslimin. Namanya jama'atut takfir. Kelompok mengkafirkan orang lain. Kelompok yang mengkafirkan orang lain, kelompok yang sesat. Kalau zaman dahulu namanya khawarij. Khawarij itu yang Nabi katakan khawarij. Nabi mengatakan khawarij itu al-khawariju kilabunnar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka, kata Rasulullah. Khawarij itu setiap orang yang berbuat dosa besar kafir. Khawarij itu. Dan di sini banyak. Artinya di Indonesia ini ada kelompok yang begitu. Yang awalnya di Mesir dan tempat-tempat lain. Yang kemudian diwakili oleh mereka. Meskipun mereka katakan, saya gak mengkafirkan orang lain. Ke Islam jamaah namanya. Semua gak mengkafirkan. Cuma dia mengatakan, kalau orang yang tidak baiat kepada imamnya, matinya mati jahiliyah. Sama juga mengkafirkan orang lain. Ini jamaah takfir. Khawarij yang seperti ini. Sering orang istilahkan kalau orang-orang yang keluar dari Islam jamaah itu, seperti Pak Bambang atau yang lain-lain, ada namanya Bambang apa? Bambang Irawan apa? Yang sudah 20 tahun masuk Islam jamaah. Setelah keluar, dia menyebut bahwa Islam jamaah itu KGB. Khawarij Jaya Baru. Karena mengkafirkan orang lain. Seperti ini juga, kelompok syahadatin. Dia menyuruh orang syahadat. Sekarang kita tanya kepada dia. Bahwa kalau orang tuanya sudah Islam, apa anaknya harus syahadat? Apa ada keterangan? Kita contoh kita, para sahabat. Umar sudah bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anaknya Ibnu Umar, apa disuruh syahadat kepada Rasulullah? Tidak. Makanya Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa bawahu yuhawwidanihi aw yunfiranihi aw yumajjisanihi. Fa in kana muslimaini fa muslimun, rawahu Muslim.
Kata Nabi, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Bapaknya yang menjadikan dia, orang tuanya, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi apabila kedua orang tuanya Muslim, fa muslimun, maka anaknya juga Islam. Kalau orang tuanya Islam, anaknya Islam. Gak suruh, gak usah disuruh bersyarat lagi. Kecuali kalau orang tuanya kafir, nah anaknya disuruh masuk Islam. Karena dia dididik dengan cara kafir. Ketika diajak untuk Islam, ya bersyahadat jelas. Jadi untuk yang kelompok syahadat juga tidak. Tidak jujur mereka. Kalau ditanya, syahadatnya kepada siapa? Ya kepada kelompoknya. Kalau kepada yang lain, tidak sah. Sampai ada yang berani mengkafirkan orang tuanya. Dan itu depan saya sendiri bilang. Kalau gitu, pernah saya ngobrol dengan berapa orang kelompok syahadat ini. Saya katakan kalau ente mengatakan kafir kepada orang lain, ibu ente itu gimana? Ya kafir, na'udzubillah. Sampai seberani itu dikatakan, ibunya kafir. Karena belum syahadat. Harus bersyahadat kepada anaknya. Nah ini juga kelompok yang sesat yang seperti ini. Jadi pernyataan-pernyataan mereka tidak punya dalil, baik dari Quran, wala dari sunnah, dan juga dari penjelasan para sahabat ridwanullahi ajma'in. Jadi kelompok itu sudah kelompok sesat. Tidak punya dalil, baik dari Quran, maupun dari hadis, maupun dari keterangan para sahabat. Tidak ada. Cuma pemikiran saja, penafsiran menurut ra'yunya saja. Ra'yu. Syahadat itu artinya persaksian. Kalau saksi berarti harus disaksikan. Dari bahasa, dari lughah. Dan dalam memahami Islam itu tidak cukup dari bahasa Arab. Dalam memahami Islam tidak cukup hanya dari bahasa Arab saja. Tapi harus dari penjelasan para salafus saleh, para ulama yang jelas yang mengarahkan kita kepada yang hak. Wallahu a'lam bissawab. Saya pikir cukup sampai di sini ya. Pertanyaannya, kalau yang masih banyak bisa nanti pada pekan yang akan datang. Kalau perlu ditulis. Ya. Untuk saya kajiannya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.